أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala rasa puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan dan pemberiannya. Maka malam ni kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada di suatu tempat yang cukup mulia. Beradanya kita dalam majlis ilmu seumpama ini, moga-moga tuan-tuan keberadaan kita pada ketika ini sentiasa diberikan kebaikan, sentiasa diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tuan-tuan, jika kita melihat kepada kalendar Islam, hari ini dah masuk ke hari yang ke-20. Nah, kurang lebih 20 Zulhijjah. Maknanya tuan-tuan, kita dah selain berada Zulhijjah ini, dia bulan kita menyambut Aidul Adha. Maka kita perlu ingat juga bahawa bulan Zulhijjah ini merupakan akhir tahun. Yang ini saya ingat mungkin di kalangan kita yang tak berapa perasan. Bila sebut Disember dia tahu, ini akhir tahun. Bila mana berada di bulan Islam, kadangkala kita kurang cakna lah. Dan kita dah berada di akhir tahun, nak masuk tahun baru. Bila mana berada di akhir tahun ni tuan-tuan, kalau orang tu dikerja pejabat, kerja di jabatan kerajaan dan sebagainya, dia akan cek balik SKT. Dia ada sasaran kerja tahunan. Begitu juga kita tuan-tuan. Dalam kita berada setahun, peluang yang Allah beri berada atas muka bumi ini, muka bumi Allah ini, 14-43 ini, kita cek balik. Apa yang telah kita kerjakan, apa yang masih lagi belum terlaksana dan sebagainya. Moga-moga tuan-tuan, beradanya kita di hujung tahun seumpama ini, Allah beri kita satu penutupan yang baik. Orang sebut sebagai husnul khatimah, penutup yang baik. Bukan sahaja kita minta mati dan keadaan yang baik, tetapi penutup tahunan juga kita minta tuan-tuan. Moga-moga Allah beri kita suatu penutup yang baik, dan permulaan bagi tahun baru juga merupakan permulaan yang baik yang Allah berikan kepada kita. Baik, sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukaddimah bagi perkongsian pada malam ni, suka saya mulakan dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 168. Kata Allah, a'uzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah yang bermaksud, wahai sekalian manusia. Ya ayuhan nas, yang bermaksud wahai sekalian manusia. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, maka makanlah daripada apa di atas muka bumi Allah ini, kata Allah, halalan tayyiba, sesuatu yang halal dan juga tayyib. Tayyib ni
disebut oleh sebahagian ulama tafsir sebagai sesuatu yang baik. Ada para ulama mengatakan tayyib ini sesuatu yang berkhasiat. Nah, memberi kesihatan yang baik kepada manusia. Nah, sebab benda halal ini tak semestinya berkhasiat. Nah, ada benda yang halal tapi tak berkhasiat. Nah, makanan kita kata halal tapi dari sudut kandungan kebaikan tu kurang. Boleh makan. Nah, jadi para ulama kata tayyib juga membawa maksud sesuatu yang berkhasiat. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sesekali, kata Allah, kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa? Kerana syaitan itu bagi kamu, kata Allah, aduwwum mubin, suatu musuh yang sangat nyata. Jadi daripada ayat ini, tuan-tuan, kata Ibn Kathir rahimahullah, beliau mengatakan ayat ini merupakan suatu perintah umum daripada Allah. Sebab apa umum? Sebab Allah sebut di dalam ayat tadi, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. An-nas jamak daripada perkataan al-ins, manusia. An-nas bermaksud manusia-manusia. Jadi kata para ulama, perintah Allah supaya makan benda yang halal ini bukan hanya khusus kepada orang Islam, bahkan juga kepada orang bukan Islam. Sebab apa? Sebab Allah sebut an-nas. Jika sekiranya perintah itu hanya dikhususkan kepada orang Islam, maka para ulama kata Allah sebut dengan kalimat, maka akan disebut dengan kalimat al-muslimun, ya ayyuhal muslimun, wahai sekalian manusia, wahai sekalian orang yang beriman. Tetapi dalam perintah ini, kata Ibn Kathir, dia merupakan suatu lafaz umum yang merangkumi semua manusia. Sebab itulah berkenaan tentang memakan sesuatu yang halal, para ulama kata ia merupakan suatu kewajipan pada semua manusia. Nah, semua manusia dia mesti makan sesuatu yang halal dan juga tayyib, yang baik, yang berkhasiat kepada diri mereka. Sebab apa? Sebab benda yang tak baik ini, tuan-tuan, dia kesan dia kepada semua. Bukan hanya, umpamanya kita kata arak. Arak ini sesuatu yang memabukkan. Nah, jadi arak ini bukan hanya orang Islam minum jadi mabuk, tetapi orang bukan Islam juga, jika sekiranya tuan-tuan dia minum arak, dia juga mabuk. Ha, sebab itulah para ulama berkata di sini bahawa ini berkenaan tentang kita makan sesuatu yang halal dan juga tayyib. Dia merupakan sesuatu yang diwajibkan ke atas semua manusia. Maka ini sesuatu yang perlu kita fahami, bahawa semua manusia dia perlu makan sesuatu yang halal. Baik, kata Ibn Kathir lagi, dalam banyak ciptaan Allah atas muka bumi ini, maka pilihlah yang tidak memudaratkan diri dan akal manusia. Nah, maka ini suatu penerangan lanjut yang mengatakan bahawa atas muka bumi Allah ini banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jika kita nak hitung nikmat Allah, maka tak terhitung. Jadi dalam banyak-banyak tadi, tuan-tuan, maka ambillah yang tidak memudaratkan. Tak memudaratkan dan merangkumi diri dan juga akal manusia. Ini merupakan perkara-perkara yang menjadi keutamaan dan disebut di dalam perbahasan maqasidus syariah. Maqasid syariah ni makna tujuan-tujuan syarak, yang mana merangkumi lima perkara utama. Yang paling atas sekali, para ulama kata menjaga agama. Oh, ini paling atas. Hari ni, hari dua ini sibuk isu kes menghina, hina agama. Dia sakit menjadi-jadi, tuan-tuan. Nah, jadi bila mana berlaku satu kes, disusuli dengan kes-kes yang lain. Jadi macam mana nak jaga agama? Maka orang yang mana menghina agama tadi perlu dikenakan apa nama hukuman, perlu dikenakan tindakan dan sebagainya. Sebab apa? Para ulama kata menjaga agamalah merupakan tingkatan penjagaan yang paling atas sekali, yang paling tinggi, mesti yang menjaga agama.
Yang kedua, para ulama kata iaitu menjaga nyawa manusia. Ha, ini penting. Selepas daripada agama, iaitu nyawa manusia. Yang ketiga apa? Yang ketiga, para ulama kata menjaga akal manusia. Mesti jaga akal. Islam melarang kita makan sesuatu yang memabukkan. Kerana apa? Nak jaga akal manusia. Bila tak ada akal, manusia akan bertindak apa nama, lebih teruk daripada haiwan. Kemudian yang keempat, menjaga keturunan manusia. Islam suruh kita berkahwin supaya apa? Nak menjaga sistem keturunan manusia. Maka diharamkan kita hidup secara bebas. Kita hidup secara bebas, membawa kepada seks bebas dan sebagainya, maka dilarang pada syarak. Dan yang kelima, tuan-tuan, iaitu menjaga harta manusia. Menjaga harta manusia. Jadi ini lima perkara yang menjadi keutamaan di dalam agama, di dalam perbahasan maqasidus syariah. Lima perkara. Yang paling atas sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan, iaitu menjaga agama. Namun begitu, tuan-tuan, kalau kita tengok pandangan Dr. Ar-Raisuni, yang merupakan seorang ulama daripada Maghribi, dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata yang paling atas sekali bukan agama, dia kata. Dia kata yang paling atas sekali iaitu menjaga akal manusia. Dia kata. Tadi kita bincang dia akal yang ketiga. Tapi kata Dr. Ar-Raisuni, dia kata yang paling utama adalah menjaga akal manusia. Sebab apa? Sebab dia kata tanpa akal, mana mungkin manusia itu nak menjaga agama. Nah, macam mana manusia nak menjaga diri manusia jika tidak ada akal yang baik, jika tidak ada akal yang waras? Bagaimana nak menjaga keturunan dan seterusnya menjaga harta manusia, melainkan perlunya kepada akal yang sempurna. Jadi kita tengok pandangan Dr. Raisuni, memang dia ada hujah yang tersendiri, tuan-tuan. Iaitu bagi dia, bagi beliau, menjaga akal yang paling utama. Jadi pada saya, ini juga satu pandangan yang baiklah. Cuma kebanyakan para ulama menggariskan sebagaimana yang sebut pada awal tadilah. Nak menjaga kepada kelima-lima perkara tadi supaya apa? Dia sentiasa terjaga dan juga terpelihara. Baik, sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan tentang ayat ayat tadi yang telah dibacakan tadi daripada surah Al-Baqarah, kata Al-Imam Al-Maghari, beliau mengatakan di sini merupakan suatu perintah memakan makanan yang baik didahulukan berbanding dengan perintah mengerjakan amal soleh, bagi menunjukkan bahawa amal soleh tidak akan diterima jika tidak didahului dengan memakan makanan yang halal. Ini pandangan Syekh Maghari. Dia kata ayat yang tadi, yang telah dibacakan tadi, dia merupakan satu perintah memakan makanan yang halal didahulukan daripada amal soleh. Kenapa? Kata beliau, amal soleh tidak akan diterima jika tidak didahului dengan memakan sesuatu yang halal. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi yang menyebut hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana menyebut jika seseorang daripada kita ni, tuan-tuan, kata Nabi, jika ada di kalangan kita ini yang makan daripada sumber yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Sebab itulah sumber makanan ini dia menjana kekuatan. Nak beribadah kepada Allah mesti kena ada kudrat. Nah, kena ada tenaga. Dari mana tenaga itu? Maka daripada apa yang dimakan oleh manusia. Dan jadi kalau makan benda tak betul, makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita buat, nak kita bangun duduk sebagai contoh, nak, maka itu Allah tak terima. Sebab itulah bab pemakanan ini sesuatu yang perlu kita berikan perhatian. Sehinggakan dalam hadis, banyak hadis, tuan-tuan, diceritakan juga dalam hadis riwayat Muslim, diceritakan di mana terdapat seorang pemuda
yang mana berada dalam keadaan musafir. Jadi diceritakan pemuda ini tuan-tuan dalam keadaan yang tidak terurus. Rambutnya kusut masai, mukanya dia berpeluh tuan-tuan. Lalu dia mengangkat tangan ke langit lalu berdoa kepada Allah, "Ya Rab, Ya Rab." Tapi Nabi kata dalam masa yang sama, makan dia haram, minum dia haram, pakaian dia juga haram. Nabi kata wa ghuzziya bil haram, Nabi kata dia dibesarkan dengan harta-harta yang haram, sumber-sumber yang haram. Macam kemudian baginda berkata, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak memustajabkan doa orang seumpama ini. Sebab itulah berkenaan tentang pemakanan yang halal ini perlu kita berikan perhatian. Bukan saja ingredient tu perlu halal, tetapi sumber kita dapat harta tadi. Sumber yang kita dapat harta tadi, maka dia perlu kita mengambil daripada sesuatu yang halal. Hal ini tuan-tuan lebih kita katakan lebih menjadi cabaran jika sekiranya kita berada di negara bukan Islam. Kita berada di Amerika Syarikat sebagai contoh. Maka nak dapat makanan halal tak semudah di negara kita. Sebab apa? Sebab ada orang kata mudah. Tapi mudah tak mudah pun tak sama macam negara kita lah. Sebab apa? Sebab di negara bukan Islam. Nak mendapat daging halal sebagai contoh, maka memerlukan kepada kita berusaha mencari sumber tersebut. Sebab itulah berkenaan tak halal, dia suatu kewajipan. Mencari yang halal sesuatu kewajipan, bukan sunat. Sesuatu yang wajib. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Sebut apa? Nabi sebut talabul halal fariidhatun ala kulli muslim. Mencari sesuatu yang halal itu suatu fardu, suatu kewajipan ke atas setiap orang Islam. Maknanya kalau dia berada di mana juga lah, sama ada di Malaysia atau di luar negara, dia mesti mencari yang halal. Cuma saya katakan tadi, di Malaysia ni mudah, mana-mana kedai itu kita boleh katakan banyaknya yang halal. Kita berada di luar negara, maka wajib kita mencari sesuatu yang halal. Tak boleh kita kata saya ambil kedai ni kerana apa? Kerana dekat dengan rumah saya. Tak boleh. Pasti perlu mencari sesuatu yang halal tadi. Dan jangan kita mudah mengisytiharkan sesuatu keadaan tu kita kata sebagai darurat. Sebab apa? Sebab saya pernah pergi ke luar negara di Australia. Saya jumpa kumpulan student tajaan Petronas. Dia Petronas ni tuan-tuan, dia antara pelajar tajaan yang kita kata yang kaya lah, yang ada duit sikit lah. Dia ada tajaan JPA. Yang saya tanya situlah, ada marah. Tapi dia yang yang Petronas ni dia lebih sikit. Malah di Australia tu dia dah beli satu bangunan. Student duduk situ. Jadi mudah dia dapat semua makanan. Cuma ada beberapa student-student lain ni tuan-tuan, dia pergi mencari, dia terpaksa lah mencari dan sebagainya. Jadi ada juga tuan-tuan yang mana bersikap mengambil sambil lewa. Dia cepat declare darurat. Dia kata, "Ustaz, saya dah darurat ni. Maka saya boleh ambil sesuatu yang syubhah, sesuatu yang dibimbangi bercampur dengan sesuatu lain dan sebagainya." Sebab itulah kena hati-hati. Maka kena ada usaha dulu. Bukan kita boleh simply kita kata kita berada dalam keadaan darurat. Darurat ni tuan-tuan, dia ada satu parameter dia. Dia ada satu tawabit, prinsip. Bilakah kita katakan kita ini dah berada di dalam keadaan darurat? Sebab itulah almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau ada mengarang satu kitab Nazariyatul Darurah. Dia ada satu kitab yang mana dalam kitab tersebut menyatakan tentang prinsip bilakah kita boleh declare, bilakah kita boleh katakan keadaan itu kita telah mencapai keadaan darurat.
Dia disebut. Jadi dalam kitab tersebut tuan-tuan, disebut bila mana kita dah berada kat darurat ini tuan-tuan, maka ada dua keadaan. Sama ada yang kita tahu boleh membawa kepada matinya manusia itu satu, tapi ada satu lagi iaitu yang keadaan yang boleh membawa kesakitan, kebinasaan kepada manusia. Manusia tak mati, tapi rasa terbeban, rasa perit, kepayahan yang bersangatan. Bukan perit sikit, perit yang bersangatan. Maka disitulah tuan-tuan, kita kata dah sampai dalam keadaan yang dikatakan sebagai darurat. Darurat tadi pada diri dia. Sebab itu darurat ni tak boleh terpakai pada semua. Nah, mungkin dia ni ada masalah, kata orang kencing manis, tak boleh lambat sikit makan, tak jadi hypo lah, macam-macam jenis lah. Jadi dia cari-cari makanan. Nah, dah tak jumpa, jadi dah keadaan dah terketar-ketar dah. Jadi tak jatuh, tak kolaps lagi. Maka di situ pada orang tadi kita kata darurat. Tapi pada yang lain yang masih lagi bertenaga dan sebagainya, maka di situ dia perlu mencari lagi. Nah, jadi kita kena tengok. Nah, sebab itulah prinsip darurat ini dia ada syarat-syarat yang tersendiri. Bukan kita main pukul rata. Malah jika kita sampai keadaan darurat sekali pun tuan-tuan, bukan bermakna kita terus boleh makan khinzir. Tak. Dia tengok balik. Nah, di situ apa makanan yang ada. Nah, khinzir ini dia punya tingkatan pengharaman itu, dia najis mughallazah. Nah, maka jika ada yang lebih rendah daripada itu, contoh ada lembu, tapi lembu tak bismillah, haram juga. Maka perlu kita ambil lembu tadi. Nah, bukan bermakna kita terus ambil khinzir. Nah, jadi pada kadar-kadar tadi. Nah, malah contoh tak ada makna lain melainkan khinzir, kita boleh makan, tetapi ada kadar-kadar dia yang tersendiri. Bukanlah sampai kita buat barbecue contoh. Maka dia ada kadar-kadar dia yang tersendiri. Maka makan itu pada sekadar imsakur ramaqah, nak menutup kelaparan saja, bukan sampai kenyang. Kenyang ni kita kata selesa lah, sedap duduk. Jadi sekadar menutup kelaparan tadi. Nah, bukan sampai kita kenyang lepas tu kita tapau lagi. Ya, bukan. Jadi prinsip darurat jangan kita pandang mudah lah, supaya kita tak tersilap dalam membuat apa nama keputusan tadi. Boleh kita buat, tetapi kita kena faham konsep-konsep darurat di dalam Islam tu sendiri. Dulu saya tengok vaksin di negara kita, orang nak pergi haji, nak pergi umrah, kita ambil vaksin, kita ambil satu suntikan nak elak daripada meningitis radang otak. Kita pergi ke Mekah ini, kita terdedah dengan orang yang begitu ramai, maka kita perlu ambil suntikan. Nah, maka syarat mesti kena ada. Dulu vaksin tu tuan-tuan daripada DNA khinzir. Nah, dulu. Jadi bila mana lama sedikit keluar satu vaksin yang sama juga tetapi daripada lembu, ekstrak DNA daripada lembu, tapi tak semelih juga, daripada luar negara. Jadi di situ tak boleh lagi kita guna yang mughallazah tadi, kita kena ambil yang lebih rendah tadi, mutawasitah tadi. Nah, maka kita dah tak boleh lagi. Dan kemudian pada hari ini dah ada diperbuat daripada tumbuhan, dia ekstrak daripada tumbuh-tumbuhan. Maka tak boleh lagi kita ambil yang daripada lembu tadi, kena ambil yang tumbuhan. Sebab apa? Tumbuhan ini dia sesuatu yang harus pada manusia. Jadi itu dia punya tingkatan-tingkatan tadi. Malah dalam vaksin juga, kalau kita bincang lagi tuan-tuan, ada vaksin yang bukan keperluan. Dah ada bukan keperluan, tapi mana tak perlu kita ambil. Yang tadi kita bincang yang pergi Mekah tu perlu kita ambil. Sebab apa? Nak mengelak tadi. Antaranya vaksin berkenaan tentang Rotatec, untuk mengelak daripada penyakit rotavirus bagi budak-budak ni. Nah, dia memang ada. Sekarang ni, sehingga hari ni setakat yang saya tahu tuan-tuan, masih lagi ada elemen khinzir tadilah, DNA khinzir di dalam vaksin tadi. Jadi doktor kata dia bukan satu keperluan, dia hanya pelengkap. Orang
kata suplemen ke apa, begitulah kurang lebihnya dia kata. Doktor kata bahkan ada ubat-ubat lain yang boleh elak. Jadi di situ vaksin tadi tak ada keperluan. Tidak ada keperluan. Maka tak boleh kita ambil. Sebab itu fatwa isu vaksin Rotatek masih lagi kekal. Nah, tidak ada perubahan dan sebagainya. Jadi begitulah tuan-tuan. Yang mana bila kata-kata darurat dan sebagainya, maka itulah gambaran untuk kita memahami bilakah keadaan-keadaan yang dikatakan sebagai darurat tadi. Baik, sila hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep Islam, konsep halal di dalam Islam ia terdiri daripada tiga perkara. Ini berkenaan tentang halal. Yang pertama, halal disebabkan kepada zat dia. Sesuatu tu halal kerana apa? Kerana zat dia tu asal halal. Ini banyaklah dalam kita berada atas muka bumi Allah ni, banyak yang halal daripada yang tidak halal. Banyak yang halal. Yang tak halal terlalu sedikit. Tak banyak. Jadi ambillah sesuatu yang pada zatnya itu sesuatu yang halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tuan-tuan, yang dikatakan halal disebabkan cara perolehan dia. Sesuatu tuan-tuan, walaupun zat itu halal, tetapi cara perolehan dia itu tak betul. Cara perolehan itu tak ikut cara syariat yang dikehendaki oleh syariat, maka dia menjadi haram. Kita ambil contoh nak faham. Kita kata duit. Duit manusia ni. Jadi mata wang tadi hukum dia, zat dia halal lah. Tetapi jika sekiranya tuan-tuan, duit tadi kita boleh dengan cara riba. Duit dia boleh daripada riba. Kita simpan duit di perbankan konvensional. Kemudian ada interest. Interest tadi dikira sebagai riba. Riba haram kita makan. Jadi kita beli air mineral pun dia menjadi haram. Sebab apa? The way kita dapat duit tadi. Kita kena ingat, walaupun asas zat dia halal, tetapi kalau tak ikut cara perolehan Islam, maka dia juga menjadi sesuatu yang diharamkan pada syarak. Sebab itulah berkenaan antara riba ini tuan-tuan, hari ini dah banyak sistem perbankan Islam. Terlalu banyak. Bank Islam yang pertama tahun 1983. Dan hari ini kurang lebih 39 tahun. Lebih kurang lah. Ini tahun 2022 ialah 39 tahun. Maknanya dah 39 tahun dah ada bank Islam. Maknanya menjadi dah 39 tahun menjadi kewajipan orang Islam menggunakan perbankan Islam. Tidak ada rukhsah untuk kita guna perbankan konvensional. Jika belum, dulu mungkin. Jadi pada hari ini tidak ada keharusan. Sebelum tahun 1983, ya betul, darurat mungkin kita boleh katakan begitu. Tapi hari ini persistem perbankan Islam merupakan satu kewajipan kepada setiap orang Islam. Ini kita kena ambil. Malah hari ini begitu banyak sekali bank-bank yang mana yang telah ada sistem perbankan Islam. Yang konvensional dah ada yang Islamic sistem. Ada orang petikai tu, ustaz, macam mana yang jenis yang ni, dua jenis ni, Maybank Islamic, Maybank Islamic, CIMB. Adakah dia sama? Tak, tuan-tuan. Dia terasing. Dia tak bercampur. CEO pun masih asing. CEO tak sama orang lain. Sebab itulah bank negara ni dibuat satu dasar cukup jelas. Tentang pengasingan tak boleh bercampur. Tak boleh. Jangan bimbang tuan-tuan. Bank tersebut pula ada panel-panel syariah. Jadi dia akan memastikan. Cuma pernah berlaku. Pada satu ketika tuan-tuan, jika saya tak silap, berlaku di M-Bank. M-Bank pun dia yang Islamik. Pernah berlaku pencampuran tadi sehinggakan jika saya tak silap kena denda 60 juta. Denda daripada bank, dikenakan denda. Kenapa? Berlaku kesilapan. Bukan denda saja, dia kena cleansing balik. Buat kiraan balik. Sebab itulah jangan bimbang. Berkenaan tang ini memang
dia jelas. Jadi kemudahan dah ada. Maybank Islami, CIMB Islami, Hong Leong pun masuk Islam, Hong Leong Islamic Bank. Jadi kemudahan. Jadi perlu kita menggunakan sistem perbankan Islam dan tidak ada lagi ruang untuk kita menggunakan sistem konvensional tadi. Baik, sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, iaitu halal disebabkan cara pemprosesan. Nah, tadi kita bincang cara perolehan. Ini cara pemprosesan. Ayam zat dia halal, tapi ayam itu mati tidak disembelih. Mati dilanggar kereta contoh, maka menjadi haram walaupun zat dia halal. Nah, zat dia halal tetapi mati tidak disembelih. Atau mati disembelih tapi tak ikut cara Islam, tak putus urat halkum sebagai contoh, maka tidak halal. Apa nama, walaupun dia zat dia halal tapi ia menjadi najis, digiri sebagai bangkai. Jadi dia juga berkait dengan cara pemprosesan, kaedah, the way kita proses tadi. Lembu, nah, tiba-tiba masa korban tak putus, nah, urat halkum, maka tak boleh kita memahami manfaat daripada lembu tersebut. Nah, bukan saja kita tak boleh, nak edar kepada fakir miskin, kepada sahabat, kawan-kawan dan sebagainya pun tak boleh. Sebab apa? Dikira sebagai bangkai. Ya, dikira sebagai bangkai tadi. Sebab itulah isu saya tengok tentang penyembelihan ni, dia suatu isu yang sentiasa berlakulah. Akhir-akhir ini pun berlaku di Australia. Dua ketiga minggu lepas, isu kaedah penyembelihan itu tidak menepati prinsip syariah yang sebenar. Ada unsur-unsur penipuan dan sebagainya. Jadi sebab itulah ialah kita semua ni manusia. Manusia digelar sebagai insan. Insan ni apa? Insan ni daripada kalimah nasya. Nasya tu lupa. Jadi disebabkan manusia ni kuat lupa, digelar sebagai insan. Jadi kesilapan itu kita boleh terjemahkan berlaku dalam dua keadaan, sama ada disengajakan atau tak disengajakan. Nah, jadi inilah di antara kesilapan yang berlaku pada hari ini yang telah ada usaha untuk memperbetulkan. Kepada kerana seumpama, sebab itulah berkenaan tentang sembelihan ayam khususnya lah yang berada di negara kita ini berlaku. Bila tengok ada yang ditarik lesen. Kenapa? Kerana kaedah sembelihan tu tak ikut cara betul. Nah, itu sembelih ayam, baru sembelih ayam, dibalik ayam dalam bekas yang ada air, air panas kan, nak masuk pada mesin nak buang bulu, dia terus balik dalam air panas. Ayam tu mati kerana apa? Lemah, bukan kerana disembelih. Kerana disembelih itu dibalik terus dalam bakul. Yang kedua, bakul dia penuh, lemah ayam, tertindih. Ayam mati kerana ditindih, bukan mati kerana disembelih. Nah, sebab itulah jika bincang bab sembelihan ayam ni tuan-tuan, beli ayam lah. Baru-baru ni pun masalah ayam. Kita di wilayah tengah ni masalah ayam. Cuma alhamdulillah dah selesai. Cuma saya lah ni secara peribadi, saya tidak ada kepentingan mana-mana lah. Saya lebih selesa beli ayam daripada pasar raya yang besar-besar, tuan-tuan. Kita kata Tesco, Giant dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka ambil ayam daripada pusat penama sembelihan yang besar-besar. Bukan yang jenis sembelihan belakang rumah ni. Bukan sembelihan belakang rumah. Dan yang banyak ditarik lesen, tuan-tuan, yang duduk sembelihan belakang rumah. Tengok tu, yang saya cerita tadi, baling ayam duduk di bawah dalam keadaan kotor. Nah, yang kita tengok yang sembelih dia pun kadang-kadang tengok pakai seluar pendek. Bukan tak sah-sah sembelihan tadi, kita tengok tak berapa, kata orang kembang. Jadi tengok cara dia menguruskan ayam tadi. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok ayam di pasar raya ni, dia lebih nampak lebih fresh lah, kita kata gitu, berbanding setengah orang dia suka tepi jalan. Dia kata, "Ustaz, tepi jalan ni bagus." Sebab apa? Ayam baru, dia kata. Tapi ayam tu kadang-kadang patah kepok dia, patah kaki. Jadi saya tengok dari sudut kebersihan, dan saya dapat
nasihat daripada kawan-kawan di bahagian halal jakim bersama. Dia kata lebih sesuai berada ayam-ayam yang mana yang berada di pasar raya lah. Suatu saya di pejabat mufti pun dulu tuan-tuan, saya pernah pergi tempat sembelihan ayam mas di Port Klang. Nah, tengok sendiri. Ayam mas ni dia mahal sikit tuan-tuan, yang digunakan di KFC tu. Tu ayam mas lah. Nah, jadi tengok cara dia tuan-tuan. Nah, cara dia sembelihan tu cukup bersih. Memang bersih. Dari end to end, hujung ke hujung, ayam datang dan naik lori tuan-tuan. Nah, sampai di pusat sembelihan tadi, ayam tadi diberi rehat dulu. Oh, diberi rehat dulu tuan-tuan. Jadi dia pancut air. Jadi bila kita tanya kenapa pancut air, dia kata nak hilangkan stres ayam tadi. Mana ayam pun ada stres. Nah, jadi disembelih ayam tadi, dia lalu dekat dia punya apa ni, rantaian dia tadi. Ayam tadi dia masuk dalam corong, keluarnya leher. Disembelih. Tukar sembelih adanya air keluar macam air hujan. Setiap masa dah disembelih ayam terus tak jatuh kat lantai. Nah, jadi terus berjalan sana ada checker yang check. Nah, putus tak putus urat tadi. Nah, kemudian dibuang perut. Nah, kemudian dibuang bulu. Lepas buang bulu dia masuk pula dalam apa nama air asid untuk mematikan kuman-kuman salmonella dan sebagainya. Kemudian terus dia nak packing dan sebagainya. Jadi dari sudut kebersihan saya lebih yakin lah. Berbanding saya tak kata yang jual tepi jalan itu tidak halal, tidak. Bukan saya kata itu tidak bersih. Cuma dari sudut confidence, self confident. Nah, keyakinan diri itu saya lebih yakin di pasar raya lah. Berbanding daripada yang berada di tepi-tepi jalan pada itu terpulang pada masing-masing. Cuma saya hanya menceritakan sedikit pengalaman lah dalam kita membuat pilihan membeli ayam-ayam yang berada di pasaran pada hari ini. Baik, sedang hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan tentang makanan halal juga tuan-tuan, maka timbul persoalan, bolehkah kita memakan makanan yang dibuat oleh orang bukan Islam? Nah, ada orang dia allergic. Nah, dia kata, "Ustaz, saya hanya makan makanan yang dibuat oleh orang Islam." Alhamdulillah. Tetapi saya kurang yakin. Sebab apa? Sebab kalau kita duduk di Malaysia ni tuan-tuan, kita tidak terlepas daripada memakan makanan yang disebut sebagai processed food. Makanan siap. Nah, kita makan makanan siap. Antaranya apa? Kita makan Maggi. Oh, hari ni Maggi. Kita makan roti dan sebagainya. Kalau tuan-tuan pergi Gardenia, nak pergi ke Syalam, tengok yang buat siapa. Nah, bukan. Tak semua orang Islam. Dia punya pekerja-pekerja tu, saya tengok Myanmar pun ada. Tetapi bolehkah kita makan? Maka hukumnya harus. Makan makanan yang dibuat oleh orang bukan Islam, hukumnya harus jika sekiranya dia tidak ada sesuatu yang diharamkan. Jika sekiranya ianya disediakan mengikut cara Islam, tidak ada benda yang haram di dalam tu, maka dia menjadi sesuatu yang diharuskan pada syarak. Tak syarak mesti orang buat orang Islam, tidak. Boleh kita makan. Boleh kita makan yang dibuat daripada orang bukan Islam, asalkan makanan tersebut tidak bercampur dengan sesuatu yang diharamkan oleh syarak. Cuma yang terbaik kita makan makanan yang dibuat daripada orang Islam. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, dia tak makan makanan yang dibuat oleh orang bukan Islam. Kenapa? Kerana dikata makan makanan yang dibuat oleh orang yang tidak sujud kepada Allah, bimbang dia akan menggelapkan hati kita. Itu secara waraknya. Tetapi secara hukumnya, ia sesuatu yang diharuskan untuk kita makan makanan yang dibuat oleh orang bukan Islam tadi. Sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sekadar telah dulu sedikit perkongsian daripada saya untuk malam ini. Yang baik pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu sudah pasti dari kelemahan saya sendiri. Aku qul hadza
واستغفرullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.